Putri Anne bagikan unggahan. Kalau mau ngurusin hidup orang, jangan tanggung, sindir netizen julid. Menjadi seorang istri bintang sinetron ternama bukan perkara mudah. Begitu juga nampaknya yang terlihat pada istri Arya Saloka, Putri Anne. Kehidupan rumah tangga Putri Anne dan Arya Saloka semakin hari semakin banyak disorot warganet. Terlebih, suami Putri Anne, Arya Saloka, saat ini menjadi pemeran tokoh Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta. Aldebaran menjadi sosok fenomenal dan menjadi suami Amanda Manopo di sinetron Ikatan Cinta, yang berperan sebagai Andin. Tokoh Aldebaran dengan Andin saat ini bisa dikatakan sebagai ikon hubungan ideal dan selalu disebut sebagai pasangan yang sangat serasi. Hal tersebut bahkan menjadi hal yang dijadikan sorotan di kehidupan nyata Arya Saloka maupun Amanda Manopo. Putri Anne sebagai istri dari Arya Saloka tentu ikut menjadi sorotan netizen, terutama netizen yang sangat fanatik kepada sinetron Ikatan Cinta. Netizen penggemar sinetron Ikatan Cinta yang fanatik dan militan tersebut bahkan tidak sedikit yang menyerang istri Arya Saloka. Pasalnya, Arya Saloka lebih cocok dengan Amanda Manopo ketimbang dengan Putri Anne. Padahal, Putri Anne dan Arya Saloka sudah menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ibrahim. Dan hubungan keduanya pun harmonis selama ini. Namun, netizen yang nyinyir kerap mengirimkan pesan bernada kebencian kepada Putri Anne. Ada yang menyebutnya jelek, laku ungkapan-ungkapan kasar, dan juga sampai menyebut Arya Saloka selingkuh. Hal tersebut pernah diungkapkan Putri Anne melalui akun Instagramnya pada tanggal 22 Mei tahun 2021. Putri Anne juga kerap membagikan responnya terhadap netizen-netizen julid yang sering menyerangnya. Unggahan tersebut bertuliskan, "Kalau mau ngurusin hidup orang itu, jangan tanggung-tanggung. Sekalian urusin baju kotor, makan minum. Sekalian token listrik biar mantul." Putri Anne membagikan unggahan tersebut dengan emoji tertawa terbahak-bahak pada akun Instagramnya. Wanita cantik itu seakan setuju dengan pernyataan tersebut dan menganggap orang-orang julid sebagai hiburan untuk dirinya.